Jadi kalau yang premium itu si chickennya tuh double. Kayaknya nggak mungkin dalam satu hap ya, satu kali hap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Yudi Bareto. Di video kali ini saya lagi pengen makan burger. Dan ternyata di Lazato ada nih burger. Jadi saya mau nyobain burger yang di Lazato. Kebetulan saya ini lagi ada di outletnya yang di Jalan Ibrahim Aji, Indi Hiang, Tasikmalaya. Ini samping dari Indomaret atau seberang dari Bumi Sentra Mas, perumahan itu ya, BSM. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Halo, pengen burger ini ya? Oh, regular chicken burger satu, terus cheeseburgernya sama premium cheese chicken burger juga. Sama, sekalian sama itu aja deh, CLBK sama Sadas juga. Oke guys, ini pesanan saya sudah terhidang semua. Jadi kalau untuk burger itu semuanya pakai chicken burger. Ini ada yang reguler, terus ada yang pakai cheese, dan juga ada yang cheese premium. Terus untuk yang ayamnya saya pesan 3 menu. Yang ini CLBK atau celup bakar. Terus ini udah sepaket sama es jeruk ini. Terus yang ini namanya Sadas. Ini pakai sausnya saus black pepper. Dan yang satu lagi ini pakai sambal geprek, sambal cabai asli ya, cabai yang udah di di gerus gitu. Oke guys, kita mau nyobain yang ini, yang premium. Jadi kalau yang premium itu si chickennya tuh double. Ini kayaknya bisa nggak ya kalau dimakan langsung satu kali hap? Kayaknya nggak mungkin dalam satu hap ya, satu kali hap. Gimana kalau kita bagi dua mungkin ya? Segini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka saus mayonesnya. Ini lumayan beda dengan saus-saus yang biasa. Terus dari kejadiannya masih, karena kan dibalut dengan tepung juga ya, jadi agak kriuk di dalamnya, di bagian luarnya. Terus di dalamnya juga si dagingnya ini tanpa tulang juga ya. Kita cobain satu kali lagi. Tadi untuk sayurannya tuh dapat mentimun, bagian atas ada tomat juga, bagian bawah ada selada. Nah untuk kejunya, ini pakai kayak keju kraft gitu ya. Sekarang saya mau nyobain yang ayam Sadas. Jadi satu porsi ini ada nasi sama ayamnya yang super besar, dan juga dikasih ST. Tuh, kalau yang ini tuh Sadas tuh pakai saus pedas dari black pepper ya. Sausnya ini dikasih banyak banget. Tuh. Ini sausnya lumayan pedas ya, nggak yang pedas banget nggak, tapi pedas karena pakai black pepper. Terus ada rasa asam dan sedikit manis juga. Walaupun bersaus banyak, tapi tetap si tepungnya tuh tetap crunchy, tetap garing, tetap renyah gitu. Dan ayamnya juga udah pasti sih ini top banget, bumbunya gurih meresap. Nah yang kedua, saya mau nyobain ini ada yang CLBK. CLBK itu singkatan dari celup dan dibakar. Jadi si ayam yang sudah bertepung, sudah digoreng, terus dicelup dulu ke sausnya. Ini pakai sausnya, saus barbecue. Dan juga langsung dibakar. Jadi ada gosong-gosongnya, terus ada aroma smoky-nya ya. Ini sih kalau untuk bumbu, memang tidak sausnya itu tidak sebanyak yang tadi, yang Sadas. Tapi yang ini aroma sih, menang di aroma. Ini enak banget. Terus si walaupun udah pakai saus, ini tetap juga sama. Ini masih ada crunchy-crunchy-nya dari tepung di bagian luarnya. Lihat bagian dagingnya berserat gini. Kamu kalau suka pedas, ini harus dipesan sih yang ayam gepreknya.
Tuh, ayam geprek itu berarti pakai cabenya cabai asli yang fresh, terus warnanya merah, dan ini pakai tipenya cabai yang cabai domba ya, yang paling pedas gitu. Ini pedasnya emang gak kaleng-kaleng, tapi pedas yang seger gitu, enak, agak lumayan asin, tapi yang gak pangset gitu, gak, kalau orang Sunda pangset bilangnya, beberapa ayam geprek, saya merasanya itu terlalu pangset, tapi kalau yang ini lebih di atas rata-rata si pedas, si rasa asinnya, tapi masih oke okay, gitu, gak sampai pangset. Udah kepedesan. Ini ada 3 jenis minuman, jadi sepaket-sepaket ada yang pakai es jeruk, terus ada yang pakai es tea. Kalau mau air mineral juga ada di sini. Nah, kalau yang es jeruk ini dari apa? Sirup ya, bukan jeruk asli gitu. Kalau suka teh yang manis ini, tapi saya pengen yang ini yang mineral dulu. Aduh, segar banget. Ini ayam-ayamnya top juara. Dagingnya ukurannya besar. Si tekstur dari tepungnya juga renyah. Gurihnya dapet, pedesnya dapet. Terus yang di sana ada manis-manisnya juga. Sausnya dikasih banyak. Sama yang ini nih, burger. Ini baru pertama kali saya nyoba yang burgernya itu ternyata juara. Saya suka sama sausnya. Tapi kalau untuk yang ukuran premium itu sangat besar, akan sangat mengenyangkan. Kayaknya kalau yang pakai cheese aja itu juga udah bikin cukup kenyang. Kalau yang ini kenyang banget gitu. Jadi kalau kamu pengen burger dari Lazzato atau ayam-ayamnya dari Lazzato, silahkan datang langsung ke outlet yang terdekat di rumahmu, atau bisa juga pakai aplikasi Lazzato-nya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga follow akun Instagram sama TikTok saya, Yudi Barreto. Sampai jumpa di video-video berikutnya.